Perkenalkan, nama saya Yanwar Kristianto. Perkenalkan, nama saya Fajar Parianto. Saya dari Yanwar Reptile. Saya dari Ulam Egg Keeper. Kami berdua mengikuti acara Karangan Aquascape Exhibition. Di sini kami membawa produk hewan leopard gecko, kecoa dubia, kura-kura aligator, sama mas ikan-ikan cana, babyan ikan cana. Kalau leopard gecko itu dia hewan yang unik, dia tidak bising dan kadang bisa buat diajak main. Kalau cana apa mas kelebihannya mas? Kalau cana kelebihannya itu perawatannya mudah, tidak perlu memakai mesin-mesin yang ribet. Terus kalau metal sudah jadi bisa buat mainan untuk mengisi waktu luang. Kalau kita sibuk pun nggak terlalu makan banyak waktu lah, intinya kita pemberian makan cukup 3 hari sekali, cukup dengan jangkrik, ulat Hongkong atau ulat Jerman, atau juga bisa pakai kecoa dubia. Untuk leopard gecko sementara ini agak kurang sih untuk di seluruh raya, cuman ya saya sebagai penghobis jadi tidak terlalu berpikir pusing lah untuk harga. Mau besar atau kecil pun saya nggak masalah, karena kan saya sebagai penghobis, jadi yang penting saya breeding itu buat mencari keunikan dari leopard gecko sendiri, dari warnanya. Jadi dari persilangan antara mob A ke mob B itu saya pengen tahu ini kok jadinya apa ya. Kalau dari segi kan penjualan di seluruh raya lumayan sih mas, ini kan ya terutama pada waktu masa pandemi ini sedang meroket-meroketnya kalau dari segi ikan cana. Ada juga Instagram saya itu namanya Yanwar Reptile. Jadi kalau mau main pun juga tidak masalah, mau belajar juga saya kasih ilmu gratis. Kalau sampaikan sama, bisa main ke rumah. Nomor WA sama Facebook juga ada di stiker ada.